Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala rasulillah ya jema'in Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala azan karim Bersumpah kepada Allah Dengan mengucapkan ya alamin atas segala limpahan hidayah, karomah dan izinnya jugalah kita dapat menjalankan semua perintahnya di dunia ini, di alam yang fana ini. Para jemaah dan hadirin bertemu lagi dengan saya. Dalam channel Buya Pasaman Timur dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah. Dengan saya Guru Mursid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al Khalidi Sumatera Barat yang bertempat tinggal di Jakarta. Tidak akan henti-hentinya kita mengungkap kebenaran Allah. Tidak akan pernah kita berhenti dan tidak akan kita hormati dan kita junjung tinggi segala yang telah dihinakan Allah. Dan kita tidak akan pernah Masuk ke dalam kebatilan, dalam pemahaman kita akan tetap istiqomah dan beriktikaf di jalan Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan berbagi wawasan kepada kita semua, yaitu tentang tiga fardhu dalam Islam ini. Secara syariat atau pandangan kasab, kita melihat yang fardu itu satu, yaitu sholat wajib. Tetapi, dipandang dari sisi kodrat agama, sebelum semua itu ada, dinamakan usul din manusia itu sudah ada, sebelum dia ada. Begitulah jauhnya perjalanan kita. Sehingga kita selalu bisa bersama Allah. Berbicara kita tentang wajib bagi pertama itu adalah yang tiga fardu, atau tiga wajib yang harus diketahui oleh umat. Yang pertama itu adalah yang wajib. Yang pertama adalah dikala awal manusia itu bertuhan kepada Allah di mana dia, di mana kita ini pertama sekali bertuhan kepada Allah sampai kita lahir tidak disahadatkan. Bahkan di saat kembali kita baru mendapatkan sahadat. Inilah yang dikatakan awalul wajibin alal insani huwa illahi bi istighoni awal atau pertama-tama sekali yang wajib bagi umat itu adalah mengenal Tuhannya dengan seyakin-yakinnya. Mana Tuhan yang kita kenal dengan seyakin-yakin? Itulah ilahiyah, ilahinas, yaitu Tuhan ilah yang belum menjadikan umat dan belum berasmakan Allah. Ini diriwayatkan dalam hadits kutsi Allah, awalul wajibin alal insan, awal pertama bagi diri itu adalah Tuhan, ilahinas itu yang pertama. Kalau ini tidak selesai, bagaimana kejadian awal kebertuhan dalam diri? Mana Tuhan yang hadir yang minta dipanggil dengan nama Allah? Itu awal. Itu seludin, wujudnya pada sir, batin, domah, kosong pada kolbi yang belum bertempat dinamakan tempat, apalagi wujud tidak bernama wujud. Kita harus melihat kenyataan itu dalam kolbi, kita di saat kita tafakur kepada Allah. Itu yang pertama, ilah, hinnas, sebagaimana kita baca di kitab diri kita, surat annas pembuktikan bagaimana Allah itu wujud adanya sampai dia mewujud menjadi batin dan dia mewujud kembali menjadi zat dan dia berupa kembali seperti Adam berkodratkan kepada Muhammad itu yang pertama para jemaah fardu yang pertama itu adalah awal diri bertuhan, jangan kita kaji awal agama bertuhan. duluan mana agama daripada diri. Allah katakan karena kalau tidak karena Muhammad tidak aku jadikan semuanya. itulah fardu yang pertama. jadi manusia itu fardunya tiga. tapi dalam adab dalam iman, itu fardu ada dalam agama. Tetapi di dalam hakikat diri, awal diri adalah Tuhan yang dikatakan Tuhan adalah ilah yang belum bernamakan Allah. Juga, manusia belum bersifat nas, tapi sebelum masih bersifat nur pada diri, tidak mudah para hadirin. Menjadikan Allah itu Tuhan pada diri kita dengan segala cara kita jadikan Allah itu Tuhan. Kalau kita tidak mengkaji usuluddin kembali. Bagaimana dengan wujud adanya sebelum kosong itu, sebelum adanya wujud, terjadi do, terjadi sukunnya Allah. Terjadi tempat Ini yang paling penting dikaji. Awal diri adalah Tuhan. Tu fardu pertama yang wajib diingat. Apakah kita mengingat sejarah kembali? Itu ada sejarah itu tersimpan di dalam hati halusmu. Apabila memang awal zikirmu bagus para jemaah, maka Allah buka tabir goibnya, sir ma'ainul basirmu akan menyaksikan itu. Karena Allah putar lagi dalam tahun Hijriah dan sampai tahun Komariah. Perbandingan satu hari dunia sudah bisa menarik ribuan tahun sebelum semuanya ada. Sebelum dunia ini. Itulah putaran waktu batin dinamakan dengan Komariah. Wajar satu malam manusia itu dapat mengungkap rahasia dirinya dengan istiqomah dan lenyapnya kemanusiaan dan berdirinya insan bertuhan atau fana. Itulah fardu. Fardu pertama adalah di awal diri bertuhan. Bagaimana sejarahnya dari ta'innya, la ta'innya latain awal sampai latain sani. Bagaimana dengan kesendiriannya Allah? Bagaimana dia setelah memohon kepada Hatinya sendiri merasakan dia punya batin, merasakan dia punya kehendak. Dia lahirkan kehendak berupa wujud, dia lahirkan batin berupa wujud. Apa batin berupa wujud itu nyawa bagi dia? Apa kodrat berupa wujud itu zat pada diri Muhammad? Waktu itu Muhammad masih bernama Iranto. Setelah itu, para jemaah wajib yang kedua atau fardu yang kedua. Inilah yang dikatakan awaluddin ma'rifatullah, bukan ilahinas lagi. Awal agama itu adalah mengenal Allah. Nah, kemarin ilahinas, kenapa itu awal diri? Awal diri Allah belum jadi Tuhan, makanya "la ilah" tidak ada Tuhan, tapi akunya ada. Nah, di awal fardu kedua adalah awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Nah, di sini perlu kita katakan setelah Allah bersifat kepada diri kita. Baru kita paham dari kala waktu ilahi nas awal. Awal diri adalah Tuhan. Awal diri bertuhan. Itulah yang dikatakan dengan ilah tadi. Atau disebut dengan Ba'dal. Tapi setelah Aftar dia. Setelah dia berwujud kepada Muhammad. Sirna paham lahirlah ilmu. Sirna ilmu lahirlah aku. Sirna aku lahirlah Muhammad. Dan Muhammad itu aku juga. Ini sudah latayin awal. Allah sudah mulai bersifat ke dalam dirinya sendiri. Allah sudah mulai bertingkah ke dalam dirinya sendiri dengan menitipkan kehambaan dirinya di dalam keumatan manusia. Ini awal fardu kedua. Kita akan kaji bagaimana diri-diri aftar, diri-diri Allah tadi akan bisa menghadap aftarnya kekebilahannya Allah. Nah ini kodratnya Maka dikatakan Kodrat Allah kodratnya aku Kodratnya Allah sendirinya Iradat Allah iradatnya aku Iradat Allah sendirinya Itulah Muhammad Ilmu Allah ilmu aku Ilmu Allah sendirinya Itulah Adam Jasad bagi diri Dibentuk oleh Allah panca indera goib dari nama dia sendiri. Bukan dia namakan nama alam. Tapi dia bentuk dari namanya sendiri. Hayat Allah, hayat aku, ayat Allah sendirinya. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya. Besar Allah, besar aku, besar Allah sendirinya. Sampai pada sama Allah, sama aku, sama Allah sendiri. Mana diri kita? Tak ada. Yang ada dia semata. Itu diri sifat. Inilah awaluddin ma'rifatullah. Itulah awal agama. Kalau diri itu tidak didapati di awal agama Maka kita akan ketemu dengan diri nah kita. Diri pengawal bayi. Anazirnya alam. Ada kulit. Ada kulit daging urat dan tulang. Subhanallah. Untuk apa sama Allah? Allah tidak butuh kulit daging urat dan tulang. Masih ada kulit daging urat tulang Muhammad di Wadi Mani Manikam. Masih ada kulit daging urat dan tulang Adam. Nur, Nurullah, Nur Muhammad, Nurha Allah. Tapi awaludin, awal bergeraknya diri Allah itu. Din itu dalal, bergerak. Alif itu sir, atau diri, diri sifat. Din itu adalah hayat. Awal bergeraknya Allah itu menjadi hayat di diri kita. Itulah hayat sifat, diri sifat. Diri billah yang duduk di dalam kolbiba billah. Yang akan dihadapi oleh sifat aftar bagi Allah yaitu tubuh fanafilah. Berwalikan jasad kepada nur Berwalikan rohani kepada Zatnya Allah yaitu Muhammad Dan berwalikan nyawa kita Kepada batinnya Allah Barulah yang ketiga Yaitu fardu Yang ketiga Apa fardu yang ketiga Innalillahi Mengembalikan Alib Dirisir tadi kepada wujud asalnya lagi, waktu dia keinsanan, alif ini nyata. Dinamakan nur kasiah, bisa dilihat alif itu nyata. Tetapi fardu ketiga yang wajib adalah Innalillahi alif. Awalnya alif, akhirnya alif, akhir inilah yang menenggelamkan semuanya. Kita lihat dalam belajar kajian dari dulu waktu kita ngaji alif baris dua di atas an alif baris dua dapatin bawah un tapi di belakangnya tidak ada hijahiyah di belakangnya tidak ada harfiah dan kita tulis ejaan huruf ini dari kanan ke kiri kalau kita taruh alif itu di sini, dia datang dari kanan ke kiri, di belakangnya enggak ada. Di sini hilangnya, di sinilah pengembaliannya, dan di sinilah orang itu kembali. Semuanya yang innalillahi mempertahankan alif pada diri di saat kita hidup, maujud wujud dipertahankan kodrat Allah pada diri kita. Kodrat pada aras, kodrat pada kutsi, kodrat pada keramat, kodrat pada batin, kodrat pada zat, kodrat pada nur, kodrat pada kodrat, kodrat pada iradat, kodrat pada ilmu. Tiga musim berlalu alif lam mim. Terjemah sembilan kodrat Allah bersembunyi Zahir sembilan Batin pun sembilan Alif di dalamnya ada tiga zahir Tiga batin Lam di dalamnya ada tiga zahir Tiga batin Sementara mim di dalamnya ada tiga zahir Tiga batin sudah tahukah kita sampai di situ? Kalau tidak, kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah kalau kita tidak tahu Bagaimana Allah menjembunyikan hakikat-hakikat dirinya sehingga tidak mampu akal dan nafsu kita mencari hakikat Allah itu? Di fardu ketiga ini, inilah yang paling menentukan. Kenapa luka lama berdarah kembali? Hidup di zaman sekarang berilmu ke masa lalu itu adalah pilihan. Kenapa? Tulisan yang kamu tulis ke kiri itu akan tenggelam di belakang alif, termasuk dirimu sendiri. Kalau kamu tidak pernah masuk ke alam itu dan berkenalan di alam itu dan tidak kenal alam itu, maka kodrat Allah akan memaksa terbalik ayat Al-Quran itu la Tidak ada paksaan dalam Islam, tapi dikala kodrat tidak kembali alif kembara alif. Nyangkut alif terbinasa kita dalam cakaratul maut. Solat juga begitu. Tidak bisa kamu melenyapkan jasadmu kepada jasad batinmu. Berarti kamu gagal melenyapkan sifat Allah kepada zatnya sendiri. Bagaimana diri sifat menghadapi kalau yang datang itu bukan zat dan nurnya. Ini fardu ketiga para jemaah. Allah simpan rahasia itu di dalam dalilnya sendiri. Bidahalihi marifatul haq fil ilmi. Kebenaran sebuah ilmu itu aku akui setelah keluar dari dalilku sendiri. Bagaimana kita mencairkan suasana ayat menjadi kauliah bagaimana kauliah ini dicairkan menjadi munajat dan bagaimana munajat ini bisa dikeluarkan berupa ma'rifat ayat kauliah munajat berakhir dengan ma'rifat itulah ayat suci bergerak dari kolbi naik dari kolbi digerakkan oleh jantung disuarakan oleh mulut bukan mulut bersuara tapi disuarakan oleh mulut masuk dia lagi ke dalam itulah tajali daripada tauhid kauliah sampai di batin dia dinamakan hati dinamakan dia kaunia sampai di hati dia dinamakan di jantung dia dinamakan kauliah tapi sampai di mulut di alam dia dinamakan kalam makanya dari kalam itu menjadi mutakalimun artinya yang kedengaran itu adalah suara yang tidak terlihat suara yang terpendam suara yang tertutup tetapi bisa didengar itulah mutakalimun jadi para jemaah para penonton para hadirin Mari kita kejar kebenaran-kebenaran Allah sampai kita bisa mendapatkan kesempurnaan tiga syarat tadi. Tiga syarat fardu itu kita dapati karena tiga alam yang membawa alam sebelum semuanya jadi dinamakan usuluddin. Alam asulnya, alam usulnya agama, alam usulnya Islam. Yang kedua adalah alam yang terwujud di dalam alam itulah yang dikatakan dengan sifat daripada awaludinnya. Apa awaludinnya? Kita harus tahu di mana awal Islam itu bangkit, di mana awal diri itu jadi, di mana awal Allah itu menjadi Tuhan. Proses itu harus kita lihat di dalam kolbi kita semua. Dengan lenyapnya kita ke dalam kolbi itu. Nah, yang ketiga itu adalah Innalillahi Itu yang dikatakan Tauhid atau Fardu yang penutup tadi Wujud Allah pada batin Di nah, situ kita menyatakan wujud itu ada Tinggal kita mencari apa itu batin Di mana alam batin, apa namanya Setelah dia menjadi rumahnya Allah Itulah kolbi tidak semua orang yang punya kolbi. Tapi kalau kolbu semua orang punya. Wujud Allah pada batin. Ada Allah pada batin. maujud Muhammad pada rohani. Itulah zat kunah awal jati. Itu makanya awaludin. Baru maujud nurani pada adam. Itulah nur yang bersifat kehidupan alam. Penghulu dan khalifahnya sekalian alam. Rangkaian kehidupan Allah dalam wujudnya adalah manusia. huwallahu Lihat tatap wajahmu. Tidak ada yang sama dengan kamu. Ciri khas Allah. Allahu samad. Lihat kalbimu. Disitulah kamu tepat memohon. Lam yalid. Lihatlah diri si Allah pada dirimu. Walam yulad Kamu lihatlah diri nyatanya Allah. Diri anazirnya Allah. Yaitu jasadmu berpewalikan kepada Nur Adam. Nur Muhammad pada Adam. Baru mawujud Adam. Adam. Di sini, wujud Allah pada batin, mawujud Muhammad pada rohani, nyata Adam pada jasad. Kalau Adam pada jasad, kita tidak boleh mengatakan air, api, angin, tanah, asal kulit kita. Karena itu alam bukan Adam. Tidak boleh kita sebut juga dengan kulit, daging, urat, tulang. Karena Adam itu bukan hewan tetapi kodratnya alam tapi Adam adalah nur 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 nurullah nur Muhammad nur Ha Allah empat lapisan daripada kerangka Adam empat lapisan kerangka Muhammad dan empat kerangka lapisan kerangka diri atau kerangka batin itulah dinamakan zikir izzabul ghayb untuk menghalalkan segalanya disafaatkan enam sifat kepada Adam ke enam sifat kepada Muhammad 12 dalam satu tahun yaitu 12 bulan jadi dengan adanya tiga yang fardu tadi membuat kita untuk selalu belajar terus belajar tidak akan pernah kita berhenti belajar kenapa kita cinta Allah hanya cinta yang bisa kita ajukan kepada Allah jangan juga kita mengamalkan hakikat Allah ini dengan nafsu. Kita cobalah cari belajar yang benar, cari guru yang tepat yang sudah bisa mirror dalam sholatnya, bukan hanya guru bercerita dan menyampaikan sebuah cerita, tapi tidak mampu merubah dirimu. Jangan cari guru yang hebat, tapi carilah guru yang bisa bikin kamu hebat. Ingat. Apabila guru itu tidak mempermasalahkan sholatmu benar atau tidak, itu bukan penuntun yang baik. Tapi kalau dia selalu melihat ibadahmu, selalu melihat sholatmu, maka tiga kodrat yang mulia tadi tidak mungkin dikapirkan, tidak mungkin batin kapir kepada Allah, tidak mungkin insan kapir atau rohani kepada Allah karena tidak tahu ibadah, dan tidak mungkin Adam kapir kepada Allah karena tidak bisa beramaliah. Inilah para jemaah tiga yang fardu ini: sangat wajib kita dapati, wajib kita pelajari, dan wajib kita alami. Allah itu nyata pada dirimu, hanya kamulah yang tidak nyata. Ingat itu, Allah itu nyata pada dirimu; semuanya terbuat dari sifat Dia yang nyata. Kamu hanya sebuah diri keinsanan Allah. karena dalam tajali keinsanan dunia maka Allah berinsan pada diri kita. Allah yang berinsan. Jangan kamu katakan kamu punya nasib. Jangan kamu katakan kamu punya keberuntungan. Tapi katakanlah, kula min Allah. Semuanya itu datang dari Allah. Jadilah kamu insan Allah yang hidup di muka bumi. Jangan kamu kejar dunia ini. Jangan kamu kejar Hal yang tidak dibenarkan oleh Allah. Kalau Allah katakan uji iman kamu, dia taruh di rukun iman, ini sorga, ini neraka, terus kamu pilih sorga, berarti imanmu sudah rusak. Kamu harus tetap memilih Allah sebagai Tuhan. Karena kita inna wa inna ilaihi raji'un. Bukan inna wa inna ilaihi jannah. Tidak kembali ke surga. Itu urusan Allah dengan keesaan dan kekuasaannya. maka yang penting kamu jaga para jemaah para hadirin tetapkan dua alif itu karena itulah awal dan akhir yang akan dijalani itulah awal dan akhir yang dijalani jangan mau mengamalkan yang tidak bertauhid kepada Allah karena itu akan membuatmu lama pulang kepada Allah dan kamu tersesat lihat insiko ayat 6 Barang siapa bekerja keras menemui dan mencari Tuhannya di dunia ini, maka dia pasti menemui. Tapi barang siapa yang gagal bertemu Allah dalam ibadahnya di dunia ini, maka dia akan buta sumur akhirat. Jangan main-main di jalan tauhid. Tauhid adalah ilmu tertinggi, ilmu tertinggi. Ma'rifat bukan jatuh ke tangan manusia, tapi ma'rifat jatuh ke tangan Allah, manusia jatuh bersaksi. Itulah sahadat. Kalau ada manusia bisa bermarifat kepada Allah, itu sudah kapir. Tidak ada marifat manusia, marifat Allah. Yang ada marifat Allah dan manusia mensaksikan apa yang dibarifatkan oleh Allah. Disitulah kedekatan manusia dengan Allah. Insya Allah, para jemaah, jangan lama malas, malas, rajinlah belajar. Lihat keluargamu, kamu imamnya. Apabila kamu jatuh, mereka akan jatuh. Akhirul kalam wa taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh